Sempat viral di media sosial aksi seorang remaja berbaju putih yang berada di badan jalan sembari mengacungkan sebuah celurit akhirnya ditangkap polisi. Diketahui, peristiwa itu terjadi wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Dalam foto yang diterima Lambeturah pada Sabtu, 11 November 2023, Polres Metro Jakarta menangkap 3 pelajar hendak tawuran, salah satunya pelajar yang mengancam sekuriti pakai sajam. Diberitakan sebelumnya, seorang petugas Satuan Pengamanan, Satpam, sempat diancam dibacok pelajar yang terlihat tawuran di Citra 3 Pengadungan, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat, 10 November 2023. Ancam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.